Ini adalah perjalanan kami mengantarkan bayi orang utan yang bernama Onyer menuju ke yayasan Bos Ep Nyaru Menteng. Inilah momen-momen kami ketika bersama dengan Onyer di sepanjang perjalanan menuju ke yayasan Bos Ep Nyaru Menteng sebelum pada akhirnya nanti akan diperiksa kesehatannya oleh petugas medis yang ada di sana. Orang utan merupakan satwa liar yang dilindungi. Jadi, berdasarkan undang-undang, kita tidak boleh melakukan pemeliharaan terhadap orang utan. Dan yang boleh melakukan pemeliharaan adalah lembaga konservasi atau yayasan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan upaya pelestariannya. Jadi, mari kita cintai satwa orang utan ini dengan tidak memeliharanya, dan kita harus membiarkannya hidup bebas di alam liar, supaya keberadaan mereka tetap lestari dan generasi sekarang dan generasi yang akan datang bisa melihatnya di alam secara langsung, tidak hanya melalui gambar yang tersisa karena kepunahan. Dan tugas penyelamatan orang utan ini tidak hanya dilakukan oleh kami, tapi dilakukan oleh kita bersama untuk menjaganya supaya mereka tetap lestari. Gimana cerita anak ini, sudah berapa lama dipelihara? Dia tanggal 18 Januari diketemukan. 18? Januari 2001 ini. Baru aja. Berarti sebulan. Sebulan lebih. Ada luka-luka enggak? Kayaknya enggak ada. Alhamdulillah. Agak hangat ya? Iya. Agak hangat. Mungkin ya? Pengaruh badan saya hangat. So, tadi dia. Hangat ya? Sorry. Nanti kronologisnya aku kirim. Oke. Okay. Ini sih. Ini kurang dari setahun ya? Demam kan? Ya. Itu ada bebek.